Jadi tadi pertandingan tadi menurut Jackie penampilan dia seperti apa? Karena kan 3 game jadi juga cukup menarik. Jadi kalau untuk keseluruhan saya belum puas mbak dengan penampilan hari ini, karena di game ketiga saya benar-benar penampilannya drop banget dibandingin pertama game kedua kan. Tapi puji Tuhan sih masih, walaupun tadi sempat jatuh tapi masih aman lah, masih nggak apa-apa. Apa yang membuat drop di game ketiga? Apa yang membuat kamu lebih drop di game ketiga? Mungkin lawan pola mainnya jadi lebih mau maksa nyerang. Dia maksa banget tadi bola belakang udah gak pernah masih bola buka gitu kan mbak. Dia benar-benar setiap saya pancing untuk apa kayak rally gitu, dia selalu udah mau tembungan. Jadi apa ya, mungkin jadi kalah cepet gitu langkahnya, mungkin karena dia juga tenaga dan jangkauannya lebih panjang kan daripada saya. Jadi apa ya, arah pukulan saya jadi terbatas, udah kebaca gitu sih. Tapi emang rencana awal tuh gimana sih Jordi, pola main kamu? Emang kamu sengaja mau dimain bola-bola panjang atau gimana? Dari awal sih memang udah tahu ya, dia kan pemain yang punya postur yang tinggi, pasti serangannya pun bagus. Dari awal saya emang saya dan pelatih emang briefing dari awalnya main apa ya, jagain serangannya dia, terus juga pasti speednya kan juga pasti cepet kan mbak. Jadi awalnya sih cuma kayak okay, kenain dulu baru cari apa serangan balik gitu sih. Tapi overall puas gak sih Georgie dengan penampilan kamu saat di Indonesia Master ini? Enggak gitu sih. Apa yang perlu? Saya walaupun kalah gitu tadi game ketiganya pengen lebih apa ya, lebih deket gitu loh poinnya. Selisihnya maksudnya gak banyak gitu ya? Iya. Evaluasinya gimana berarti buat ke depan? Ini ada Indonesia Open. Evaluasi minggu depan saya pengen lebih percaya diri lagi. Bisa dibilang ini apa ya, pertandingan ini confident saya walaupun sedikit, saya udah merasa punya percaya diri balik gitu sih mbak. Jadi saya pengen minggu depan sebenarnya nothing to lose, cuma saya punya keinginan yang lebih sih untuk membuktikan. Jadi artinya ini jadi modal kamu untuk lebih percaya lagi diri lagi buat Indonesia Open. Targetnya gimana? Target untuk Indonesia satu-satu mbak, saya pengen balik lagi kemarin saya bilang saya pengen menampilkan permainan terbaik saya. Terus kan di Indonesia Open saya ketemu lagi sama Thailand yang kemarin, pasti dia juga udah mempelajari permainan saya juga kan. Ya saya mau ngelewatin dia dulu satu-satu, semoga apa ya, usaha saya cukup lah untuk apa beraju jauh. Tapi kan kalau itu kan kadang-kadang kita juga ketemunya di unggulan-unggulan lagi nih untuk babak berikutnya, itu gimana jadi buat mata sini? Kamu takutnya mentok-mentok juga tuh gimana? Ya, gak ada pilihan sih, mau harus dilawan ya, karena semua pemain di sini juga kayaknya ketemunya langsung susah-susah sih ya. Dicoba. Harus dijalani nih berarti. Iya, oke, makasih.